Guna meningkatkan silaturahmi dan semangat dalam menghadapi tahun 2022 mendatang, seluruh jajaran PT Jambi Express Televisi menggelar kegiatan fun gathering dengan tema Bangkit dan Optimis pada Minggu 26 Desember 2021. Berbagai fun game dan door prize dengan hadiah-hadiah menarik pun digelar dalam kegiatan tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Hamidah Rizki undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Sebagai acara penutup akhir tahun 2021, seluruh jajaran dan pimpinan PT Jambi Express Televisi atau Jek TV Jambi menggelar kegiatan fun gathering dengan tema Bangkit dan Optimis pada Minggu 26 Desember 2021. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Candi Muara Jambi, tepatnya di pojok kopi Telaga Rajo, dengan tujuan meningkatkan silaturahmi dan semangat para jajaran Jek TV. Kegiatan ini dibuka langsung oleh General Manager Jek TV, Edo Lipa Putra, di mana kegiatan ini diharapkan menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan kekompakan skuad Jek TV dalam memberikan informasi dan konten-konten menarik. Edo juga berharap sesuai tema Fun Gathering tahun 2021 ini, yakni Bangkit dan Optimis, Jek TV dapat memberikan informasi dan tayangan yang lebih baik dan inspiratif kepada masyarakat pada tahun 2022 mendatang. Mudah-mudahan di tahun 2022 Jek TV akan selalu memberikan informasi tayangan yang baik dan inspiratif. Mudah-mudahan Jek TV selalu memberikan inspirasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Dalam fun gathering ini juga digelar berbagai games-games seru untuk menjaga keakraban dan kekompakan keluarga besar Jek TV. Bahkan di akhir acara juga dilakukan door prize sebagai penyemarak. Lilis Karlina, Jek TV, melaporkan.